What's up guys, kembali di channel gua. Jadi hari ini gua mau update Pokemon Go hack di iOS. Ini hacknya yang 2.2F guys, versi 1.91. Nah, seperti biasa di sini ada dua tipe hack guys, ya kan? Seperti video-video sebelumnya, gua bakal ajarin pelan-pelan, ya kan? Ada satu yang pakai komputer, ya kan, installnya pakai CDM Factor itu, satunya langsung lewat 2.2F gitu. Jadi kalau kalian yang belum tahu, kalau yang lewat 2.2F itu jadi langsung dari HP dan juga kalian bisa teleport, ya kan. Seperti biasa, kalau misalnya yang lewat komputer itu nggak bisa teleport guys, cuma bisa jalan-jalan. Tapi enaknya itu ada IV library-nya. Jadi kalian bisa tahu IV-nya dari Pokemon kalian dan juga ketika kalian nangkep itu kalian bisa tahu IV-nya Pokemon itu berapa. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu update terbaru ini apa, jadi mungkin update-nya sedikit sebenarnya. Satu, bisa buat pakai Pokemon Go Plus yang digelang itu guys, itu bisa connect ke HP sekarang. Dan juga yang kedua, ada history dari Pokemon itu. Jadi misalnya Pokemon kalian tangkap di Jakarta gitu ya, itu bakal ada tulisannya Pokemon Charmander gitu misalnya, ada tulisannya di Jakarta ditangkapnya tanggal sekian gitu. Jadi kalau kalian dapat account dari orang misalnya, atau beli account ya misalnya, kalian bisa tahu Pokemon itu bekas hack apa enggak. Soalnya kan biasanya Pokemon-Pokemon yang langka tuh di luar negeri, jadi tahu itu historinya gitu guys. Gua bakal ajarin satu-satu guys, jadi pelan-pelan ikutin, oke? Okay? Langsung gua ajarin aja, yuk. Oke okay guys, jadi ini gua tunjukin dulu untuk Pokemon Go hack yang pertama yang pakai komputer. Seperti biasa guys, ini bisa di hide ya kan, ada joysticknya, ya kan, speednya bisa diganti. Oke, okay. Ya, jadi ini yang biasanya kalian pakai, bisa di hidden, ya kan? Kalian bisa tap 3 kali untuk ngeluarin. Kalian bisa tap to walk di sini, pencet, ya kan? Nah, ini IV library. Nah, kalian bisa pencet, lihat IV-nya punya kalian, ya kan? Nah, jadi kalian juga bisa buka peta di sini, ya kan? Kalian jalan ke Pokemon-nya, gini bisa. Kalian langsung walk here. Nanti dia bakal jalan otomatis, ya kan? Langsung ke Pokemon itu. Kalian bisa gitu, dan juga kalian bisa pencet di sini, ya kan? Di sini juga bisa. Wah, ada EV guys. Jadi kalian bisa langsung pencet, ya kan? Nanti bentar lagi EV-nya keluar nih. Sebelum keluar, gua mau tunjukin dulu. Jadi di sini yang paling baru 0.39 ya guys, yang paling baru. Nah, yang paling baru ini itu bisa nunjukin Pokemon kalian ini ditangkap di mana. Nih, misalnya yang ini, nah kan ada di sini di Indonesia Jawa Timur. Nah, kalau Pokemon-nya nggak keluar, berarti dia memang udah hilang guys, gitu. Nah, ini guys, di sini juga ada fitur ini time to save location, ya kan? Jadi kalau kalian udah jalan jauh-jauh, ya kan, terus kalian ketika besoknya baru main lagi gitu ya, supaya kalian bisa nge-save location-nya, kalian pencet ini yang jadi forever. Jadi misalnya kalian udah pindah kota nih, nanti matiin dulu aplikasinya, lu mau nyalain lagi, nanti langsung balik ke lokasi tersebut guys, gitu. Jadi ini menurut gua paling canggih sih, ini hack paling canggih, di Android aja belum ada, nggak tahu kenapa kok nggak ada di Android. Ya kan, ini work guys, tuh bisa ngambil Pokeball. Oke, jadi ini hack yang pertama yang pakai komputer guys. Gua mau tunjukin yang kedua dulu, baru gua ajarin nanti satu persatu, oke? Okay? Nah, ini jadi hack yang kedua, guys. Yang seperti biasa, kalian langsung ke New York, ya kan? Ya, ini di tap-tap bisa jalan, ya kan? Nah, seperti biasa, guys, di sini ada teleport, ya kan? Tuh, tinggal masukin koordinat. Di sini juga gua bakal ajarin pakai Poke Sniper, jadi kalian bisa tangkap Pokemon yang langka-langka. Nah, ini bisa diganti walk, run, drive, ya kan? Biar lebih cepet. Nah, bisa pakai Poke Stop, guys. Ya kan, seperti biasa, ini gua tunjukin dulu, ini yang terbaru tuh 0.39, ya kan, ini bisa tangkap Pokemon, don't allow. Nah, ini bisa tangkap Pokemon guys, aduh lompat. Jadi ini yang pakai 2.2F guys, yang kalian tunggu-tunggu biasanya, ya kan, gampang banget installnya. Gua bakal ajarin dulu yang pakai 2.2F, oke, setelah itu gua bakal ajarin yang pakai komputer. Nah, ini bisa ketangkep guys, jadi memang enak banget ini, kalian bisa main di rumah. Nah, juga kalian bisa save location guys, kalian tinggal pencet hati yang di bawah ini, ya kan, oke okay. Oh, misalnya home, ya kasih nama. Nah, udah kan, kalian nanti kalau jalan kalian pencet home ini, nah kalian bisa move, nah langsung ke posisi home kalian gitu guys, oke okay?
Jadi itu salah satu fiturnya, enak banget, oke. Mungkin kalian ada yang nge-lag kalau pas masuk ke sini ya. Soalnya banyak banget ini Pokestop-nya tuh di lur semua ya kan. Jadi enjoy guys, ini gila enak banget. Oke, langsung aja gua ajarin. Oke, yuk. Oke guys, jadi yang pertama ini pakai Tutu App dulu, gampang banget. Kalian enggak usah connect ke komputer, kalian tinggal masukin ke Safari kalian tutuapp.com. Ya kan? Nah, udah langsung masuk. Nah, tapi kalau udah masuk sini, kalian pencet dulu yang regular ini. Nah, sampai hijau ini kan, kalian pencet download now. Nah, ini enak guys, tutup yang baru ini itu pakai Inggris, jadi nggak pakai bahasa Cina, jadi nggak bingung ya kan. Sekarang download now bisa langsung install. Jadi ini yang baru, mungkin dia perbaruin, mungkin tahu ya. Orang-orang udah install ini pakai Pokemon Go, ya kan. Jadi dia update. Tunggu guys sampai loadingnya selesai, oke? Nah guys, kalau udah selesai install, ada keluar Tutu Helper ini. Tapi jangan langsung dinyalain, kalian ke setting dulu, ke general, ke paling bawah ada device management. Nah, kalau ke device management ini belum keluar, kalian tungguin aja di sini sampai keluar. Kalian masuk ke yang ada di sini, langsung trust aja, trust. Oke, kalau udah kalian balik. Sekarang kalian nyalain Tutu app-nya. Nah, ini don't allow aja, nggak perlu. Kalian geser kanan, udah start now, ya kan? Biasanya ada iklan, ya kan? Kalian silang aja, tunggu sebentar. Nah, kalau udah kalian sekarang di sini ada Pokemon Go tuh, langsung Inggris kan, kalian langsung pencet aja, langsung get it free, pencet guys, langsung di sini ada speednya berapa persen. Nah ini kalian tungguin aja sampai ke download dan ke install guys. Nah ini kalian tungguin aja sampai selesai download ya kan. Biasanya lemot guys, soalnya banyak banget yang download ya kan. Jadi barengan semua download jadi lemot ini guys. Jadi kalian tungguin aja, oke? Nah, kalau kalian udah selesai download guys, kalian bakal ditanyain untuk install. Sekarang install aja. Nah, ini installing ya kan. Kalian tunggu aja. Nah, di depan ini lagi installing guys. Nah, kalau udah selesai install, kalian nggak bisa langsung masuk ya kan. Langsung ada kayak gini, kalian ke setting lagi. Ke device management yang kayak tadi. Nah, ada yang baru kan. Ini di trust dulu guys. Oke, trust. Kalau udah, kalian balik. Nyalain, oke. Jadi ini hack untuk yang Tutu App. Nah biasanya masuk pertama kali ini lama guys, jadi tungguin aja, nggak apa-apa, tenang aja. Nah biasanya ditanyain allow apa enggak, kalian allow aja. Tuh ada iklan lagi. Nah seperti biasa masukin nomor tanggal ini, ya kan. Nah ini ada joysticknya. Sekarang kalian sign in dulu, oke. Nah guys, ini jadi kembali ke posisi awal ini kan, ya kan. Jadi ini yang terbaru 039 ya, ini berfungsi sekali guys, jadi kalian bisa tangkap di sini ya kan. Nah ini kalian bisa gabung pakai hack yang satunya, nanti abis gini gua ajarin guys ya kan. Dan juga gue ingetin kalau misalnya ini tiba-tiba GPS not found dan lain-lain, jangan takut, kalian bisa matiin dulu aplikasinya di sini, matiin dulu guys, kalian slide ke atas matiin dulu. Kalian nyalain airplane mode dulu atau restart dan lain-lain lah. Jadi gitu guys, oke. Nah sekarang gue ajarin yang pakai komputer. Oke, yuk. Oke guys, jadi nanti gue bakal kasih link di bawah video gue di description. Jadi di sini ada dua file yang kalian download, ini Pokemon Go app-nya yang sudah dihack dan juga CD Impactor. Oke, CD Impactor kalian ekstrak, kalian buka. Ini kalian open biasa aja, oke. Dan juga gue ingetin, iPhone kalian tuh colokin dulu, ya kan, komputer. Terus kalau ada lock, buka dulu. Terus kalau ditanya, allow atau don't allow, kalian allow dulu, oke. Okay? Nah ini CD Impactor kalian gak usah ngapa-ngapain, ya kan, dibuka aja. Nah kalau udah, Pokemon Go-nya kalian geser ke sini. Kalian bakal diminta email iTunes kalian, buat App Store-nya kalian masukin emailnya kalian, oke. Okay? Kalau udah, kalian masukin passwordnya. Nah kalau misalnya error, kalian coba lagi aja nggak masalah. Nah guys, kalau nggak bisa, kalian itu mungkin belum connect ke internet, karena gue tadi itu belum connect ke internet, jadi nggak bisa. Jadi pastikan kalian connect ke internet. Dan juga ini kalian tinggal tunggu, ini lagi install. Nanti kalau keluar ada pilihan sesuatu, kalian oke aja nggak masalah. Mungkin gue nggak keluar di sini. Dan juga kalau misalnya kalian nggak bisa install, kadang-kadang juga karena kalian belum punya iTunes yang terbaru, jadi download dulu iTunes yang terbaru, ya kan? Kalian tuh yang lama banget, jadi nggak bisa ngedetect iPhone kalian. Pastinya kalau kalian udah colokin terus kalian nyalain CD Impactor, ini nama iPhone kalian bakal keluar, kayak punya gue ini keluar ya, berarti sudah kedetect. Jadi gampang aja, kalian tinggal tunggu, ini rada lama memang sampai selesai.
Okay. Nanti tiba-tiba ada keluar aplikasi Pokemon. Nah, kalau kalian udah selesai install ya kan, ini bakal ada Pokemon Go nih. Tapi seperti biasa, kalian ke setting dulu, kalian ke general, ya kan? Device management ke email kalian, trust aja, trust, oke. Okay. Nah, kalau udah, kalian balik lagi. Sekarang sudah bisa nyala, oke. Okay. Nah, seperti biasa, nyala pertama juga rada lama kadang-kadang guys, jadi ditunggu aja. Nah, kalau udah selesai, ini di allow aja, soalnya locationnya ini no, oke. Okay. Ya biasanya langsung masuk dia iklan soalnya. Kalian balik aja, lupa lagi. Kalian balik aja. Nah ini udah keluar, berarti udah berhasil. Jangan lupa ke settingnya ini, fake location ini kalian nyalain. Oke, okay. Dan ini udah ada joystick. Seperti biasa masukin tanggal lahir kalian, ya kan. Nah ini kalian bisa pakai Google, bisa pakai Pokemon Trainer Club, ya kan. Sekarang login dulu, oke, okay? Nah, sekarang gue udah bisa login guys. Kalian buka aja, ini bisa jalan sekarang. Oke, ini bisa jadiin 4 biar lebih cepat, ya kan. Dan gue ingetin guys, setelah kalian main, usahakan kalian balik ke tempat asal kalian. Kalian cuma tinggal pencet rumah ini, nanti otomatis dia bakal balik ke posisi kalian sekarang. Oke, jadi jangan ditinggal di situ. Kecuali, ya, kecuali kalian nyalain ini time to save location-nya kalian forever. Berarti kalian bakal tetap di lokasi kalian pada saat itu ketika kalian mau main lagi gitu guys. Soalnya kalau nggak kalian save, nanti bakal kembali lagi ke posisi kalian. Nanti kan aneh gitu kelihatannya. Oke, fitur-fiturnya udah gua jelasin di awal tadi guys. Nah ini enaknya apa, kalian bisa gabungin pakai Pokemon yang satunya, hack satunya. Cuman memang ini kalian harus nyala dari awal lagi, tapi jangan pakai akun yang sama. Kalau kalian mau nyala dua-duanya, pakai akun yang berbeda, oke guys. Nah ini gue bakal ajarin cara pakai Poké Sniper guys. Ya kan, kalian tinggal pencet teleport, kalian tinggal masukin koordinatnya. Jadi ini gue ketemu Vaporeon guys, kalian tinggal masukin, ya kan. Nah ini kalian langsung oke aja, ya kan, ini move. Nah kalian bakal ke lokasi yang kalian pencet tadi, ya kan. Kalau kalian belum ketemu apa-apa, kalian jalan-jalan dulu dikit, ya kan, supaya anggapannya kayak refresh gitu guys, ya kan. Ini gua mau nangkap Vaporeon, mudah-mudahan masih ada Vaporeonnya. Nah yes, ada Vaporeon guys, buset. Nah jadi itu cara pakai Poké Sniper, ya kan. Jadi enak banget, kalian di situ biasanya Pokemonnya langka-langka guys. Wes, excellent guys, buset dah. Jangan lupa minusnya, komanya harus persis sampai belakang, oke okay guys. Jadi itu cara pakai Poké Sniper guys, oke okay? Jadi hati-hati, itu gampang banget kena ban soalnya kalian teleport-teleport terus, oke okay? Nah itu guys, hack untuk Pokemon Go di iOS 1.9.1. jadi kalian tinggal milih, terserah mau pakai hack yang satu atau yang kedua, atau kalian install dua-duanya bisa kok. Jadi kalian install dua-duanya, kalian pakai dua account langsung jalan dua-duanya bisa. Cuman hati-hati aja guys, gue ingetin sekali lagi, kalau pakai hack itu selalu ada risiko untuk kena ban. Gue aja udah kena hard ban 2 kali guys. Jadi account gue yang udah level 30-an tuh udah ke ban. Bagi kalian yang belum ngerti tentang ban, ya kan, kalian bisa lihat video gue tentang ban, ya kan, gue jelasin di situ. Nah, untuk yang Tutu F kan bisa teleport guys, kalian bisa gabung pakai Poké Sniper. Gue bakal kasih link di bawah video gue, ya kan. Itu link Poké Sniper, kalian bisa tangkap Pokemon-Pokemon langka. Di situ ada koordinatnya, kalian masukin aja di Pokemon Go-nya, oke? Okay? So, jangan lupa subscribe guys, supaya nggak ketinggalan video-video baru, oke? Okay? Apalagi update Pokemon Go. Dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh hack ini, ya kan? Kalian tahu teman kalian nggak bisa main di luar, ya kan? Bisa main di rumah ya pakai hack ini guys, oke? Okay? So, thank you guys for watching. So, see you guys on the next video. Tosere! Woo!